Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Video ini merupakan video penerangan modul algebra jangan gabrah sesi ke-12 penyelesaian masalah melibatkan pemfaktoran. Mari kita lihat soalan ini. Soalan ke-16 diberi bahawa luas bagi sehelai selimut yang berbentuk segi empat sama ialah x kuasa 2 tambah 18x tambah 81. Cm kuasa 2 iaitu cm persegi. Berapakah panjang sisi selimut itu? Okey, kita lihat. Masih ingat tak? BMK. Apa itu BMK? Ya, ini adalah petua untuk menyelesaikan masalah. So, apa itu B? Beri apa? Ya, apa itu yang diberi dalam soalan? So, kita lihat ya, soalan beri tahu bahawa luas selimut adalah segi empat sama. Dan luas yang diberi adalah X kuasa 2 tambah 18X tambah 81. Okey, diberi luas. Luas adalah X kuasa 2 tambah 18X tambah 81. Okey, setelah kita tahu luas. Okey, dan kita tahu bahawa ini adalah segi empat sama. Kalau segi empat sama, apa maksudnya? Panjang dengan lebar mesti sama kan? So, maksud dia luas adalah panjang darab dengan panjang. Okey? Sekarang kita lihat apa yang diminta oleh soalan ini. Okey, yang diminta adalah berapa panjang sisi selimut itu. Maksudnya kita perlu cari panjang kan? So, bagaimana kita nak cari panjang? Okey, sekarang kita nak kira. Bagaimana kita nak kira untuk soalan ini? Okey, luas sudah diberitahu. Kita sudah tahu panjang. Kita perlu cari panjang kan? So, kita perlu faktorkan. Kalau ini adalah luas, apakah panjangnya? So, panjang darab panjang kan? So, kita perlu faktorkan dia. Okey, kita perlu faktorkan seperti ini. Baru kita tahu panjangnya. Boleh faham? So, sekarang kita perlu faktorkan soalan ini. Okey, supaya kita boleh dapat panjang sisi selimut. Okey, mari kita faktorkan untuk soalan ini. So, X kuasa 2 tambah 18X tambah 81. Okey, langkah pertama kita perlu cari apakah faktor untuk X kuasa 2. So, faktor bagi 1 di sini sebab 1 X kuasa 2 kan? So, 1 adalah 1 darab 1 lah. Okey, mari kita lihat. Nah, bagaimana kita nak dapat 81. Okey, 81 ada beberapa faktor. 1 darab dengan 81, 3 darab dengan 27 ataupun 9 darab dengan 9. Okey, so kita perlu pilih mana satu. Ya kalau x kuasa 2 tak ada pilihan. 1 darab dengan 1 kan? Okey. Tetapi untuk ini, kenapa cikgu pilih 9 darab 9? Ada sebabnya. Kita lihat di sini. Kita perlu dapatkan positif 18x. Bagaimana kita perlu dapatkan 18x? Kita lihat di sini. Kalau 1 tambah dengan 81, kita dapat 82. Ataupun 81 tolak 1, kita akan dapat 80. Maka ini tak boleh jadi faktor. How about 3 darab dengan 27? Kalau 27 tambah 3, kita akan dapat 30. Kalau 27 tolak 3, kita akan dapat 24. Maka ini pun tak boleh dijadikan faktor. Okey, mari kita lihat yang 9.
Kalau 9 tambah 9, kita akan dapat 18. Nah, disebabkan faktor ini memenuhi 18x di sini kan, yang B. Maka, cikgu pilih 9 darab 9 sebagai faktornya. Okey, mari kita lihat ya. Untuk dapatkan x kuasa 2. Okey, kita boleh dapatkan dengan x darab x. Kita akan dapat x kuasa 2. Okey, bagaimana kita nak dapatkan 81? Adalah 9 darab dengan 9. Kita akan dapat 81. Okey, kita sudah selesai. Maka sekarang kita perlu darab silang. Okey, bagaimana kita nak darab silang? X darab positif 9, kita dapat positif 9X. X darab positif 9, kita dapat positif 9X. Okey, apabila kita tambah hasil darab itu, kita akan dapat positif 18X. Okey, mari kita lihat. Nah, ini adalah faktor. Kenapa kita tahu ini adalah faktor? Mari kita cek dulu. X kuasa 2, sini pun dapat X kuasa 2 kan? Positif 81. Ya, betul. Positif 81. Yang ini 18X. Ini pun 18X. Maka ini adalah faktornya. Okey, adalah faktornya adalah X tambah 9 darab dengan X tambah 9. Okey, sekarang dapat tak? Mana satu adalah panjang sisi untuk selimut itu? Okey, kita lihat soalan. Ini adalah soalan diberi. Mana satu jawapannya? Daripada tadi, kita dapat tahu X kuasa 2 tambah 18X tambah 81 adalah X tambah 9 darab dengan X tambah 9. Okey, daripada sini, kita sudah tahu kan panjangnya. Apakah panjangnya? Okey, kita sini sudah tahu panjangnya adalah X tambah 9 darab dengan X tambah 9. Ini adalah panjang, ini adalah lebar. Mandangkan mereka adalah segi empat sama, maka mereka mempunyai nilai yang sama. Okay, so ini adalah jawapannya. X tambah 9. Jawapannya adalah B. Okay, cikgu harap anda boleh faham bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Untuk carikan luas, okay, sebab dia segi empat, sama kita perlu faktorkan dengan menggunakan pendarapan silang. Pendarapan silang membantu kita mencari faktor bagi panjang luas itu dan kita akan dapat panjang sisi. Okey, setakat sini saja untuk soalan ini. Cikgu berharap anda boleh faham bagaimana kita nak selesaikan dan dapat jawapan yang betul. Okey, sekian. Terima kasih. We'll be right back.